Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya Zulkarnain Dharma, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tanah Sareal. Bersama saya Mayor Endang, selaku pimpinan dari Sekedir Rentara, mewakili dari Danlanut Atang Senjaya. Alhamdulillah pagi ini kita menyelenggarakan kegiatan Pesta Siaga sebagai bagian dari tugas untuk melaksanakan program dari Kuartir Ranting Tanah Sareal. Kemarin belum lama kita laksanakan Jambore Tingkat Menggalang. Hari ini kita laksanakan Siaga, harapannya mudah-mudahan dengan geliat kegiatan ini bisa menumbuh kembangkan salah satu bakat dan potensi serta ke karakter juang bagi mereka semua. Karena penanaman karakter harus diawal dari sejak dini. Itulah yang kami ingin cita-citakan ke depan. Yang kedua, apresiasi setinggi-tingginya pertama kepada Danlanut Atang Senjaya yang sudah memberikan fasilitas dan juga supportnya serta atensinya terhadap Kuartir Tanah Sareal. Mudah-mudahan sinergitas kegiatan ini tidak hanya sebatas seremoni di sini saja, tapi kita bisa berlanjut di kegiatan yang lainnya. Bahkan sudah dua kegiatan kita bersama dari Dirgantara maupun juga di kegiatan ini. Yang kedua, kepada seluruh stakeholder, Kak Mabiran tadi hadir membuka, juga para mabilur serta pengurus ranting. Dan insya Allah mudah-mudahan masih banyak kegiatan dan tugas kita ke depan yang tentunya dalam rangka melanjutkan program yang sudah dicanangkan agar insya Allah program ini bersinergi dengan program Kuartir Cabang Kota Bogor. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Peserta yang hadir 330 peserta ya, dengan harapan mereka bisa bertransformasi nantinya. Artinya bisa menebarkan informasi-informasi positif dan di sini kegiatan permainan Pesta Siaga. Ya, terima kasih TV Pramuka, Kuarcap Kota Bogor dan Kuartir Ranting Tanah Sareal juga Atang Jaya yang sudah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.